Dua warga bernama Imron Jaya, usia 33 tahun, warga Kecamatan Pesisir Selatan dan Yonizar, usia 34 tahun, warga Kecamatan Ngabur di Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung meninggal dunia usai tersetrum listrik, Jumat, 5 Juli 2024. Keduanya tersetrum listrik saat hendak memasang antena TV di rumah kontrakan Darlis di Kampung Pamupukan, Kelurahan Munjul Jaya, Kecamatan Kabupaten Purwakarta. Kasih Humas Polres Purwakarta, AKP Enjang Sukandi menuturkan peristiwa bermula saat kedua korban hendak memasang tiang antena TV di depan rumah kontrakan. Ketika sedang membentangkan tiang antena, ujung tiang mengenai kabel tegangan tinggi di atasnya hingga kedua korban terpental karena sengatan listrik tinggi. Para warga pun segera membawa keduanya ke Rumah Sakit Amira Purwakarta, namun sayang nyawa mereka tak dapat tertolong. Ia menambahkan, pihak keluarga menolak dilakukan autopsi pada jenazah korban dan menerima peristiwa ini sebagai takdir. Kini, kedua korban telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk melangsungkan pemakaman. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.